Silahkan boleh diceritakan keduanya Bu, gimana ininya Baiknya. pengalamannya ya Nah, Bu waktu ya. itu. Oke. Nah, kalau kalau vertigo itu waktu 2016 tuh saya beli minyak Faras ya, sekaligus saya menjadi reseller. Nah, di mana vertigo saya itu dulu itu sampai obat dokter itu sudah tidak mempan, yang namanya apa Merislon lah apa semua itu sudah tidak mempan. Nah, begitu saya coba pakai minyak Faras sampai sekarang, kalau penyakit vertigo saya sih sudah dari tahun 2014, 2000 ya. Sudah lama sih, atau tahun sudah lama banget penyakit saya itu, Dari remaja, tapi Bu? saya Dari remaja atau udah? enggak, Enggak. Oh. sudah nikah sih. Cuman Oh. saya ketemunya Faras itu dari 2016. Oke. Okay. Ya, Iya. jadi 2016 antara 2016 atau 2017 tuh yang tahu itu Pak Alit, karena waktu itu saya jadi reseller langsung sama Pak Alit ya. Pak Alit sama Pak Gede Mangku ke Dane. Nah, Okay. ya di situ vertigo saya itu sampai sekarang sudah nggak pernah muncul lagi, sudah nggak pernah minum obat kimia lagi. Jadi sudah hanya dengan minyak Faras saja sudah beres itu. Pulih total Bu ya, Ya, pulih total di ya, jadi situlah saya normal. pikir memang Faras itu bagus untuk saraf ya. Vertigo itu kan saraf ya, penyempitan, Yeah. ketidakseimbangan apa saraf gitu. Jadi sampai sekarang saya nggak pernah lagi yang namanya vertigo. Sudah berapa tahun itu ya, mulai kalau dibilang dari 17 saja, 2017 saja sudah sampai sekarang udah berapa tahun nggak kumat-kumat lagi, sudah nggak pernah lagi vertigo. Nah, kalau benjolan ini di ketiak itu baru-baru saja saya dapat benjolan, terus dokternya bilang, oh ini di sini itu benjolannya getah bening Bu, katanya gitu. Jadi Ibu harus saya konsulkan ke dokter yang spesialis tuh. Nah, begitu saya dengar itu, saya langsung nervous ya, saya langsung ngedrop gitu. Saya pikir, aduh pasti ini yang semacam yang paling ditakuti orang lah, yang namanya apa kayak kanker atau tumor gitu kan. Nah, saya kan pasien BPJS kan harus dirujuk ke spesialis. Ya, Bu. Jadi rujukannya itu saya nggak pakai dulu. Saya pikir saya ini kan agen Faras ya. Sedangkan banyak orang benjolannya itu hilang. Kenapa saya harus apa tidak coba gitu? Akhirnya saya sudah berhenti pakai apa tuh deodoran. Jadi setiap habis mandi saya cuma balurin Faras ke pihak saya keduanya itu. Nah, tahu-tahu itu benjolan itu sudah menghilang tanpa saya sadar, itu nggak ada. Terus saya kembali ke dokter, saya bilang, dok, maaf ya, saya rujukan yang dulu tuh saya belum tempat dok, karena saya sibuk, saya bilang gitu. Saya belum menemui apa dokter spesialis itu yang dimaksud itu, saya bilang. Jadi, tapi sekarang saya tunjukkan sama dokternya itu, sekarang ini sudah nggak ada lagi benjolannya, gimana ya dok? Apa perlu saya konsul ke sana? Katanya dokternya, oh kalau gitu ya sudah nggak usah Bu. Soalnya ibu dulu ke sini ngeluhnya karena benjolan, katanya gitu. Kalau sampai diraba sama dokternya itu sudah nggak ada benjolannya. Saya cuma baru pakai minyak Faras plastik satu botol aja gitu loh. Terus ya begitu hilang benjolan itu, saya lanjut sampai sekarang saya nggak pernah pakai deodoran, jadi cuma pakai minyak Faras plastik sampai sekarang hari ini. Saya nggak pernah pakai deodoran lagi, jadi saya cuma pakai Faras plastik setiap habis mandi itu keteaknya itu dikasih minyak Faras gitu. Jadi di situ saya sudah merasa aman, nyaman, nggak berpikir macam-macam lagi. Tadinya kan berpikir baru mau Ya. dikonsulkan gitu. Iya, Bu. Nanti Wah. apa yang harus operasi lah, yang nanti beginilah begitu. Itu sampai nggak enak makan, nggak bisa tidur saya gara-gara itu. Tapi
saya ingat loh, saya ini agen Faras loh. Kenapa saya nggak coba? Saya coba dulu kan, kalau balur bukan di ketea, kalau balur itu yang dibilang kan tulang tulang belakang. punggung, Ya, ya, oke. terus apa itu. Nah sekarang sudah pakai deodorannya langsung minyak plastik langsung, jadinya sudah nggak ada lagi benjolan itu. Oke, Bu. Terima kasih banyak ini ceritanya, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan tetap sehat, Bu, ya. Jadi Ya, benjolan sama-sama. hilang, ya, vertigo hilang, luar biasa cerita kesembuhannya, Ya. Bu, bersama Paras Klasik, ya. Berapa usianya sekarang, Bu? Mohon maaf ini. Mudah-mudahan sehat selalu, Bu, Sudah. ya. Ya, 55 lah. Sudah Oh, ya. lebih kayaknya Ya, ya. sehat selalu ya, Bu, ya. Sehat selalu. Terima Oke, kasih terima banyak. kasih. Terima kasih. Nanti panitia menghubungi Ibu ya. Mohon di-share kontaknya, Bu, ya. Silakan. Terima kasih.